Tara, ini dia produksi olahan dari Alas Beneng. Nih, beberapa produk turunan semua ada di sini. Ini olahan dari umbi, jadi tepung, jadi pati, jadi keripik, jadi brownies, kue, yang lain sebagainya. Pokoknya nih, berapa bal aja udah. Ini kebetulan persiapan mau ada bazar pameran di BSD Tangerang. Jadi persiapan produk-produk dari turunan Tales Beneng akan ditampilkan, dibawa ke bazar pameran di BSD. Nih, ini lokasinya di Serang, Banten. Oke, semangat. Ini tempat pengolahan umbi. Ini umbi Tales Beneng semua ini. Diolah jadi gaplek. Ini umbi mini. Ini umbi mininya. Itu umbi batangnya. Ini tempat pengolahan. Ini olahan daunnya tuh banyak tuh. Ini yang saya pegang keripiknya, keripik Tales Beneng. Apa? Nih daunnya tuh. Kenapa? Cara nanam beneng di polybag ini untuk tanaman hias pekarangan tuh. Bisa juga untuk tanaman hias pekarangan rumah. Nih, pakarnya nih, praktisi dekorasi taman Tales Beneng. Mantap ya. Mantap. Jelaskan Pak Sofyan. Caranya, tutorialnya bagaimana? Tutorialnya pokoknya kalau cara nanam Tales Beneng di polybag biar tumbuh subur. Pakai apa tuh medianya? Jadi bukan hanya pangan, bukan hanya untuk bahan herbal, tetapi tanaman bisa untuk tanaman hias juga, Pak Sofyan ya. Ini contohnya nih. Ini buat dekorasi stand pameran ini. Jadi dihias dengan tanaman Tales Beneng. Mulai dari bibitnya, mulai dari olahannya, dan juga... Oh iya nih, seperti ini coba nih, kalau di pekarangan rumah lebih indah, lebih bagus tuh. Besar dan lebar. Tuh. Ini contoh tanaman Tales Beneng di pekarangan rumah, di semen tuh. Luar biasa. Dan di sana ada tempat produksi atau bahan baku umbi Tales Benengnya. Di sini lokasinya nih, lihat ada sekitar 10 ton ini yang ada stok di tempat produksi bahan baku Tales Beneng. Nah, luasnya seluas ini di Serang, Banten. Ini umbi mininya. Umbi mini ini yang paling enak untuk dibuat keripik, langsung konsumsi, tidak gatal. Tuh, kita lihat lagi Pak Sofyan nih, lagi meracik media untuk Tales Beneng di pekarangan. Stand pameran nanti dihiasi oleh tanaman polybag Tales Beneng. Bingung di kolam, jadi bisa.
Jadi bukan tabu lampot lagi nih mah. Taneng lampot. Tanaman talas beneng dalam pot. Taneng lapol. Tanaman talas beneng dalam polybag. Caranya seperti itu. Masukkan dulu bibit tanaman yang sudah ini usia sekitar umur dari telur ya. Umbi mini. Umur sekitar 2 bulan 3 bulan nih udah nih. Kalau umbi mini kasih apa namanya? Media tanam. Jadi seperti itu. Kalau saya lagi asik makan keripik, tuh keripiknya tuh. Keripik talas beneng, produksi Uni Talas Beneng Banten. Ini rasa balado. Kita santap lagi. Maghrib, maghrib, kesopian maghrib. Yo maghrib, sholat dulu Pak Sofyan. Udah tinggalin dulu. Talas benengnya tinggalin dulu maghrib. Keripiknya nih. Keripik talas beneng nih. Dari tadi habis udah ini. Satu toples sama Kang Arif. Kang Arif lagi ada di workshop produksi talas beneng di Serang Kota. Biasa kalau di sini udah kayak tempat, kalau kayak rumah sendiri aja Kang Rip. Ada makanan semua dari olahan talas beneng nih. Tuh. Keripik, ada apa namanya ini? Akar kelapa. Ada apa namanya? Kue bangkit. Nih, keripiknya. Lihat daun yang sudah kering dan yang masih proses pemeraman. Dan itu yang tadi saya tunjukkan sudah siap dirajang. Enak. Tara, ini dia produksi olahan dari talas beneng. Nih beberapa produk turunan semua ada di sini. Ini olahan dari umbi jadi tepung, jadi pati, jadi keripik, jadi brownies, kue yang lain sebagainya. Pokoknya nih berapa bal aja udah. Ini kebetulan persiapan mau ada bazar pameran di BSD Tangerang. Jadi persiapan produk-produk dari turunan talas beneng akan ditampilkan dibawa ke bazar pameran di BSD. Nih. Ini lokasinya di Serang Banten. Oke, semangat.